Jumpa lagi dengan saya, Rauf Mutafar. Pada pagi hari ini kita gues-gues santai ke wilayah Imogiri, ke selatan terus arah Siluk. Ini pakai federal yang biasa saya pakai, atau federal diagram. Jalannya mantep, halus, lancar. Kali ini ditemani oleh teman saya, Om Widi. Nah, oke, kita lanjut perjalanan, nanti kita review lagi bagaimana tempat tujuan yang akan kita tuju di wilayah Selo Pamioro. Oke, tetap terus pantengin channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan agar channel kami jadi semakin berkembang. Informasi saja, untuk menuju Selo Pamioro ini ada dua jalur. Yang pertama lewat utara sungai, jalurnya itu sebelum jembatan Siluk belok kiri. Yang kedua yaitu lewat selatan, yaitu melewati jembatan Siluk lurus sampai ketemu SMP 3 Imogiri belok kiri. Dan yang lewat jalur selatan ini jalannya nanjak-nanjak seperti di video ini, untuk kalian yang senang tantangan. Kalau lewat utara jalur landai, tapi nanti harus cari penyeberangan di sebelah timur jembatan gantung yang rusak itu. Ini udah mendekati lokasi, udah banyak batu-batu. Nah, ini Om Widi. Masih semangat, Om? Lembur nyate, pemandangannya sip, mantep. Oke, tanjakannya nggak seberapa ya, tapi kalau lama nggak olahraga juga capek. Tapi nggak apa-apa, asik. Turunan mantep. Tuh pemandangan bukit-bukitnya, sungai Oyo ada di bawah sana. Oke, lanjut nanti dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sampai di spot pertama, istirahat dulu. Nih, mantap view-nya. Sip. Sungainya mengering, ini bisa foto ke tengah kayaknya. Nih, sepedanya pakai ini, saya pakai federal. Om Widi pakai United. Ini spot fotonya mantap, nanti sepanjang perjalanan kesana terus banyak tempat-tempat foto. Oke. Ini sepanjang perjalanan banyak spot. Ini ada kafe Ferrari kalau tidak salah. Oke, kita lihat spot itu ada permainan sepeda air, yang sepedanya bisa ngambang, bisa muter-muter di air. Tebing-tebingnya keren. Nih, kita ketemu jembatan yang jebol atau rusak karena dulu bencana banjir di wilayah Bantul. Seperti ini lokasinya, itu
jembatannya, sungainya hijau sekali. Mantap. Ini ada namanya Selo Pamioro Adventure Park. Oke. Medannya udah berganti, guys. Nuntun. Jalannya mantap. Demi mendapatkan sebuah foto. Oke, seperti ini sungainya hijau, keren. Dan saya nonton. Nonton gak cuma ditanjakan. Ditanjakan nonton. Jalan datar juga nonton. Nah, alhamdulillah sampai di lokasi Sungai Oyo di daerah Imogiri. Berasa kayak bukan di Jogja. Ini banyak batu-batuan ya. Kontur sungainya banyak batu-batuan yang dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Sungainya ya, asik, mainan air jernih banget. Ya, beginilah enaknya hidup di Jogja, apalagi wilayah Bantul, Sleman, banyak lokasi-lokasi wisata, masih bisa mainan air habis sepedaan. Nih pemandangannya nih, mantep banget. Ini di jembatan darurat ya, karena jembatan penghubungnya dulu rusak karena diterjang banjir. Bareng Om Widi yang gak kalah mainan air juga. Monggo yang belum pernah main ke Jogja bisa mampir lewat jalan Imogiri Timur ke selatan terus. Jalan Imogiri Timur ke selatan terus sampai Kretek atau Jembatan Siluk. Pemandangannya sip banget. Masih banyak yang bisa dieksplor sampai sana-sana. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Dan tetap semangat, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.